Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Panas, Fania bikin panas. Untunglah Bang Bi jadi bahagia usai ditelepon kekasihnya. Ia sampai goyang hoba di backstage bersama King Nazar. Ya, usai dibikin panas dengan aksi Fania yang menelpon kekasihnya, namun respon sang kekasih sangat disuka dan bikin adem hati. Ya, Lesti adalah sosok wanita yang tepat dan pantas memang untuk Bilar. Selain penuh kesabaran, si doi juga bikin adem ketika berkomentar apa saja, mengomentari tentang isu perkembangan serta sosok orang ketiga dan berkaitan pula dengan berbagai headline daripada kabar berita yang beredar dan kadang-kadang menyudutkan serta mendiskreditkan sang kekasih. Tentu hal itulah yang membuat Bang Bi sedikit juga merasa tak nyaman dan kikuk ketika ditanya berbagai macam tentang si doi, yakni si Dede Lesti, dan hubungannya ke depan mengenai pernikahannya yang akan direncanakan. Apalagi pas Mama Ella dihadirkan untuk mengorek-ngorek tentang hubungan Lesti dan meramalkan hal tersebut bagaimana tentunya. Ya, dan nyatanya Rizky Billar sendiri mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Lesti bukan settingan manusia, melainkan sudah digariskan dan disetting oleh Yang Maha Kuasa. Makanya terlihat hubungan mereka begitu indah dan romantis tentunya, guys. Dan pula ada yang menyebut bahwa Rizky Billar sendiri ogah segera menikah. Namun nyatanya Lesti membuat penasaran para pemirsa dengan mengungkap bahwa yang tahu hubungan mereka berdua sejauh mana keseriusan serta sejauh mana hubungan mereka saat ini, hanya Lesti lah yang tahu. Ternyata komentar Lesti ini, sampaian yang ia sampaikan, membuat adem semua, membuat semua terdiam dan terbungkam sendiri. Ya, tinggal menunggu waktu seperti apa yang disampaikan oleh Mama Ella, bahwa waktulah yang akan menjawab semuanya. Tapi yang terpenting adalah saat usai Rizky Billar menerima telepon di atas pentas, di atas panggung megah Semarang Indosiar Medan semalam, Rizky Billar di backstage nampak bahagia hingga bergoyang-goyang bersama King Nazar. Tentu saja hal itu untuk meluapkan emosi kebahagiaan serta ungkapan isi hati yang tentunya juga semakin berbunga-bunga atas sikap dan pilihannya pada kekasihnya, yakni Lesti Kejora, yang sama-sama sudah mantap di tahun depan.
akan melangkah ke jenjang yang lebih serius. Tentu kalian sudah tahu kira-kira apa. Ya, tentu mereka akan menuntaskan diri menjadi sepasang suami istri yang nantinya akan selamanya, seutuhnya bersama hingga ajal memisahkan. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.